Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para sahabat YouTube semua. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya serta dimurahkan atas segala kesukaran ya. Kawan-kawan, pagi ini saya coba hunting lagi nih di pinggiran rawa, di pinggiran sawah juga. Jadi perbatasan antara rawa dengan sawah ya. Jadi di rawa ini banyak burung rua-rua dan mandar, cuman susah sekali untuk keluar ya. Itu pun kalau udah jarak 75 meter aja sudah terbang mereka, takut. Jadi kita harus mencoba untuk long range ya, jadi mencari posisi tempat yang paling pas dan mencoba untuk jarak jauh. Jadi pagi ini saya akan coba untuk hunting, mudah-mudahan poin mandar ya, atau mungkin rua-rua. Kalau belibis tidak mungkin karena tidak ada tanda-tanda ada belibis yang terbang yang di seputaran rawa ini. Masih di lokasi favorit dan andalan saya ya, rawa Tebak Sari, Martapura Timur. Untuk kawan-kawan yang dari Sumsel, salam sehobi semuanya. Kemudian juga salam sehat dan sukses selalu juga buat kawan-kawan atau sahabat yang dari negara tetangga ya, khususnya Malaysia, yang ternyata juga persentase penontonnya di channel saya juga cukup tinggi di angka 4%-an ya. Halo kawan-kawan yang di Malaysia. Kemudian juga ada yang dari Filipina juga ya, Filipina, Vietnam, terus kemudian Myanmar, India juga. Salam sukses selalu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel saya. Mudah-mudahan sahabat semuanya dimudahkan rezekinya, dijauhkan atas segala kesukaran, dijauhkan dari segala balak dan mara bahaya ya. Oke kawan-kawan, kembali saya pagi ini pakai unit Mix One ya, double regul, terus kemudian saya coba nih kombinasikan pakai kamera mounting handphone dan juga kamera Sony ya, yang saya beberapa waktu lalu saya taruh di atas teleskop. Oke, mudah-mudahan bisa poin pagi ini. Kalaupun mungkin tidak bisa poin, yang penting hunting ya, karena ini hari Minggu. Motonya para bediler hari Minggu itu adalah hari berburu nasional. Oke kawan-kawan, lanjut, terima kasih dan disimak video hunting saya.
Oke, sahabat YouTube, kita sudah nunggu hampir 2 jam ya di sini. Alhamdulillah poin 1 Mandar Batu. Tadi di jarak 50 meter. Kalau di unit saya ini saya setting zero-nya di 30 meter ya. Kalau sudah 40 itu turun setengah dot, terus kemudian di jarak 50 itu turun 1 dot. Jadi makanya tadi turret saya naikkan 8 klik, saya turunkan 8 klik sehingga tadi jatuhnya di cross di jarak 50 meter. Oke, terima kasih kawan-kawan, mungkin kita akhiri dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di next video. Salam sobi, salam 77, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.